Rahimah Anfun, Rahimah Anfun, Rahimah Anfun, Rahimah Anfun.
celaka. Allah sebutkan sebanyak 3 kali celaka orang yang bertemu dengan Ramadan. Ada dosa Ramadan lam yughfar lahu, yang bertemu Ramadan tapi ternyata dosanya itu juga yang punya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita mengingatkan agar kita termasuk di antara orang-orang yang bertemu tadi yang disebutkan Rasulullah, orang yang berpuasa karena keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat yang pertama adalah yang kita sebagaimana seorang hamba yang lemah, kita harus banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwa seorang hamba memang benar-benar butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat berapa banyak orang yang begitu semangat menuntut ilmu tapi ternyata ilmunya tak diamalkan, tak diamalkan. Maka ketika kita begitu semangat menuntut ilmu, mari kita juga sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita petunjuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena orang yang sudah menuntut ilmu namun ilmunya tidak diamalkan, maka ilmu nanti kelak di hari kiamat akan menjadi kurang dari ilmunya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan ya, kita dalam beramal paling tidak membutuhkan 3 hal. Ya, sebelum beramal, kemudian saat beramal, kemudian setelah beramal. Jadi bukan plus, plus kita beramal selesai urusan, tidak. Ketika sebelum beramal kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehat pun kita tapi ternyata Allah tak gerakkan hati kita, tak mau kita bangun sholat, tak mau kita menggerakkan kaki kita ke masjid. Berapa banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Maka terus minta petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat kita sebelum beramal. Makanya banyak sunat dikir sholat. Kita dianjurkan untuk sering membaca doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Jadi jangan lupa terus. Itu sampai mana ya Allah, bantulah aku untuk terus bisa bersyukur kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kepada-Mu. Jadi bagian dari tauhid, bagaimana kita bisa menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat beramal ya. Saat beramal yang dituntut dari seorang muslim adalah ikhlas dan tabah. Yaitu mengikhlaskan memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merusak ibadah kita yang termasuk di antaranya adalah riya, perasaan atau keinginan agar orang lain memuji ibadah kita. Ini yang harus kita bersihkan agar amal kita tidak sia-sia. Saat beramal bersihkan niat kita dari sifat riya, sifat agar orang lain memuji amal kita. Kemudian yang kedua mutaba'ah. Ya, kita terus dalam beribadah harus terus berusaha agar ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan, "Ta'mila 'amalan laysa 'alaihi amrun fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dan tidak ada landasannya dari kamu, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian selanjutnya yang tak kalah penting adalah setelah selesai beramal kita dituntut untuk banyak beristighfar. Makanya termasuk hikmah saat kita selesai sholat salam yang sangat dianjurkan itu adalah apa? Beristighfar. Allah sebutkan apa namanya selesai salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kita berzikir. Itu artinya apa? Kita mengakui dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal ibadah yang kita lakukan belumlah sempurna. Kita menyadari. Iya kan, ketika sholat ya paling berapa menit kita khusyuknya. Ada yang teringat jualannya, ada yang teringat hutang, atau apalagi kalau teringat ada barang yang hilang, ketika sholat dipikirkan terus, mana di 100 ribu dan juta. Ketika sholat hilang kekhusyukannya. Jadi banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terdahulu salah bersolat para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan ini sering kita dengar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan mereka ke bertemu di bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka banyak beristighfar, banyak bertahmid, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Jangan merasa setelah selesai ibadah kita langsung berbangga, bahkan ada godaan setan timbul rasa kucur, rasa
yang dia tinggalkan dari makanan dan minumnya. Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Pahalanya sirna gara-gara perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah perbuatan ghibah, perbuatan berbicara dusta atau berkata kotor. Allah ingatkan kita, kalau anda puasa, puasakanlah telingamu, puasakanlah matamu, puasakanlah lisanmu. Puasakan lisanmu artinya jaga lisanmu dari perkataan-perkataan kotor. Matamu, puasakan matamu dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga, saya juga mengingatkan yang ketiga, ya. Puasa ini memang melatih kita untuk bisa tahan dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak di antara kaum muslimin yang begitu semangat ya, menjalankan ibadah ibadah sunnah, dia mengenai sholat tarawih, ya kan? Akan tetapi sangat disayangkan tapi tidak begitu semangat ketika menjalankan ibadah sholat lima waktu. Ya, jadi ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Maka kita bukan berarti menafikan hal-hal yang sunnah. Ketika kita begitu semangat melaksanakan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, kita juga harus mengimbangi semangat kita untuk beribadah menjalankan yang wajib, yaitu menjaga sholat, sholat lima waktu. Dan ini prinsipnya dalam syariat Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wala taqrabu ilayya ahdi ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Adalah seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepada itu. Prinsipnya yang wajib sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cintai daripada yang sunnah. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan perkara yang wajib sudah pasti jatuh dalam perbuatan dosa. Sedangkan sunnah yang meninggalkan perbuatan sunnah ibadah yang hukumnya sunnah tidak berdosa, tidak berdosa. Jadi ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sembari kita begitu semangat menjalankan sholat tarawih, sholat-sholat sunnah, maka kita juga harus semangat menjaga sholat lima waktu. Rasulullah menjaga dalam satu hadis, barang siapa yang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari dan dia mendapatkan ajrun min Allah bersama imam, maka dia diberikan dua kebebasan. Kalau atau minat Allah bebaskan dari api neraka. Kemudian yang kedua, kalau atau minat nifaq, Allah bebaskan dari sifat munafik. Ini juga termasuk PR bagi kita sendiri. Bagi saya dan kaum muslimin sekalian untuk semangat ya, menjalankan sholat lima waktu secara berjamaah. Terus kita usahakan kita bisa bersegera menuju masjid. Karena memang masuk dalam hadis yang sudah pernah saya bacakan, orang yang menunggu sholat ya, sampai didirikan sholat itu dihitung dalam keadaan sholat. Jadi kita yang lebih awal datang ke masjid jangan khawatir rugi waktunya menunggu orang lain menunggu sholat. Tidak, Allah sebutkan dia berada dalam keadaan sholat sampai sholat tersebut selesai dilaksanakan. Waktu dalam keadaan menunggu orang lain datang. Jadi begitu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Ramadan ini tentu bisa bermakna, ya, mari kita jalani hari-hari kita di bulan Ramadan dengan aktivitas aktivitas yang positif sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Jika tidak ada yang menjamin untuk membuat ini Ramadan berikutnya, ya, anggaplah menjadikanlah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Kita menganggap Ramadan terakhir bagi kita, maka kita akan persembahkan ibadah kita, ibadah yang terbaik, bukan ibadah yang main-main. Yang muda belum tentu tua, ya kan? Yang tua juga apalagi. Karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir kata, mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan maksimal, tidak ada lagi malas-malasan, dan kita berharap termasuk di antara kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketiga, kebahagiaan ketiga, kebahagiaan ketiga,
Ini yang dapat kita sampaikan dari Bapak Ibu Subhanallah.